Halo bro sis, kali ini Minho mau bahas motor yang punya desain yang unik. Yes, Honda ST125 DAX. Motor bergaya retro ini sudah hadir sejak 53 tahun yang lalu. Wow, dari generasi pertama sampai dengan generasi kelima, motor ini udah mengalami banyak perubahan, tapi tetap mempertahankan bentuknya yang otentik dan unik loh bro sis. Oh iya, bro sis tahu nggak sih nama Honda DAX itu diambil dari mana? Yes, bener banget. Nama Honda DAX itu diambil dari Dacian Dock karena bentuknya yang sangat mirip. Honda ST125 DAX ini juga sudah dijual di beberapa negara seperti Inggris, Jepang, Thailand, Indonesia, dan negara lainnya. Nah, dari historical tadi pasti bro sis bertanya, berapa sih harganya? Harganya Rp81.750.000 bro sis. Kok bisa harganya sama kayak harga moge? Apa spesialnya? Yang pertama, Honda ST125 DAX ini jumlahnya terbatas. Jadi kalau lagi bawa motor ini, Minho jamin pasti diliatin orang-orang deh bro sis. Yang kedua, rangkanya yang berbentuk C-shape frame terbuat dari baja berkualitas tinggi yang dipres dan digabungkan. Jadi ngebuat motor ini bentuknya unik banget. C-shape frame ini berguna untuk menyimpan box saringan udara, ABS modulator, fuel tank, dan aki di bagian dalam frame. Wah, unik banget ya. Yang ketiga, motor bergaya retro dilengkapi fitur bergaya modern. Seperti inverted front suspension yang bikin minim getaran, dan ABS with IMU, fitur yang cuma ada di motor big bike Honda. Oke, sekarang pasti bro sis penasaran kan? Gimana sih rasanya naik motor kecil berharga moge ini? Let's go! Ternyata motor ini seat height atau tinggi dari tanah ke jok motor sama kayak Vario 160 loh. Nih, kita coba ya. Oh iya, Minho tingginya 173 cm dan berat badan 66 kg. Lihat deh, posisi tangan Minho. Enak banget kan? Nggak nekuk jadi nggak bikin cepet pegel. Yuk, langsung kita gas. Sekarang Minho tes buat kelincahannya ya. Tuh, buat motor dengan kapasitas mesin 125 cc dan bobot 107 kg, lihat ya bro sis, asik banget buat manuver. Oke, sekarang kita tes sistem pengereman ABS with IMU atau Inertial Measurement Unitnya yang mencegah ban belakang terangkat saat pengereman mendadak. Mantap! Itu dia review Minho mengenai Honda ST125 DAX. Penasaran sama harga dan pilihan warnanya? Cek di sini astra-honda.com.